dilakukan kepada masyarakat Polri Rakyat yang keselamatan rakyat yang merupakan hukum tertinggi. Kepolisian Negara Republik Indonesia mengeluarkan hak rupa tidak mengadakan kegiatan sosial kemasyarakatan yang menyebabkan berkumpulnya masa dalam jumlah banyak baik di tempat umum tidak boleh berkumpul lagi mengadakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengumpulkan massa, termasuk unjuk rasa itu dilarang. Kalau masih ada unjuk rasa nanti saya akan tindak, saya akan bubar. Ya, kepentingan kita sekarang ini kepentingan menjaga keselamatan nyawa kita, nyawa masyarakat kita. Ya. Jadi jangan ada lagi yang kafe kumpul, yang hotel membuat seminar, membuat acara-acara yang mengumpulkan orang itu. Bahkan sholat Jumat saja sudah dikeluarkan fatwanya, tidak dilakukan lagi. Jadi supaya kita pahami betul, artinya begitu pentingnya kita ini untuk berkurung diri, ya, berdiam di rumah, menjaga jarak untuk tidak berkumpul-kumpul. Ya, yang terakhir ini yang paling banyak juga adalah pesta-pesta pernikahan. Ya, termasuk pesta-pesta pernikahan itu yang sudah terlanjur supaya dipertimbangkan, ya, dipertimbangkan ulang. Karena itu sangat berbahaya mengumpulkan orang dalam jumlah banyak, tingkat persentuhannya nanti sangat tinggi. Nah, itu akan membahayakan penularan dari corona ini. Satu-satunya jalan kita menekan corona ini adalah dengan mengurangi kontak itu. Itu yang kita harapkan supaya grafik penularan corona ini di daerah kita ini tidak meningkat. Ya, kita bersyukur sampai dengan hari ini belum ada yang positif, maka kita ingin menjaga itu semuanya, ya. Jangan sampai. Makanya kita dari kepolisian ini berputar sekarang untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat. Kalau perbatasan ini, Pak Gubernur minta perbatasan masuk Sulteng ini di. Ya, Pak Gubernur sudah mengeluarkan instruksi membatasi waktu untuk keluar masuk dari provinsi ini. Ya, nanti kita melihat perkembangan. Bagaimana perkembangan nanti? Apakah akan kita tutup habis begitu, nanti kita menunggu situasi, perkembangan situasinya, ya. Apapun bisa terjadi demi untuk menjaga keselamatan masyarakat, ya. Baik, dipahami semua, ya. Ya, terima kasih.